aktor Aries Kibelar resmi ditetapkan sebagai tersangka setelah diperiksa polisi buntut dari kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang diduga dilakukan terhadap sang istri, pedangdut Lesti Kejora. Suami Lesti Kejora, Aries Kibelar yang biasa menggunakan pakaian mewah serba branded harus mengganti pakaiannya dengan style khas tahanan polisi, yaitu kaos oranye. Sambil tertunduk lesu dan berwajah pucat, Aries Kibelar ditampilkan ke publik sebagai tersangka kasus KDRT yang diduga dilakukan terhadap sang istrinya, Lesti Kejora. Setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka sejak kemarin hingga hari ini, penyidik telah mengeluarkan penetapan yang bersangkutan dilakukan penahanan mulai hari ini selama 20 hari ke depan, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya. Penahanan Lesti Kejora, Aries Kibelar ini merupakan keputusan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Sebelumnya, Aries Kibelar ditetapkan sebagai tersangka kasus KDRT yang dilaporkan istrinya, pedangdut Lesti Kejora. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan mengatakan penetapan tersangka dilakukan pihak penyidik setelah melaksanakan gelar perkara. Hasil pemeriksaan telah menaikkan status saudara Aries Kibelar dari saksi menjadi tersangka, kata Zulpan. Adapun, Zulpan menuturkan penetapan tersangka itu dilakukan setelah Aries Kibelar memenuhi pemeriksaan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Menurutnya, sejumlah alat bukti hingga keterangan saksi menjadi dasar pihak penyidik menetapkan status tersangka terhadap Aries Kibelar. Sejalan dengan jalannya pemeriksaan dan terkait pemeriksaan saksi lain dan keterangan saksi korban dan juga hasil visum yang mendukung adanya KDRT yang dilakukan terlapor, maka malam hari ini bisa saya sampaikan hasil pemeriksaan penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah menaikkan status Aries Ki dari saksi menjadi tersangka. Mantan kekasih Lesti Kejora, Rizky The Akarmi dan kembarannya Rido Dea sempat angkat bicara terkait musibah yang dialami sang mantan. Baik Rizky Dea dan Rido Dea mengaku sempat tak percaya atas kabar yang beredar luas saat ini. Adapun Rizky Dea dan Rido Dea justru mengetahui kabar tersebut dari keponakannya. Pertama kali dengar dari keponakan sih, masa sih hanya bohong aja nih kayaknya, ujar Rizky Dea. Bahkan Rido Dea sempat menyebut bahwa kabar KDRT yang dialami Lesti Kejora hanyalah gimmick semata. Mungkin gimmick, pingin ngeluarin single, positif aja nggak mungkin hal-hal negatif terjadi sama mereka, ujar Rido Dea. Meskipun demikian, Rizky Dea dan Rido Dea mendoakan yang terbaik bagi Lesti Kejora dan Rizky Bilar atas apa yang terjadi pada rumah tangga mereka saat ini. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment, dan tekan tombol loncengnya.